Even today, when I was in Old Trafford, I was with Patrice Evra, it was Usain Bolt, it was Sir Alex Ferguson, and Alex Ferguson asked me about wine. But for him it's good, you know. I don't judge him, you know. But how I have to explain him? There is two things. You can be straight and say, no, I'm Muslim, I never drink. But other things, I told him, this is not good, because if I drink, I can smash all of you guys. This is not good idea for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sport MMA, channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan tentunya terupdate seputar dunia MMA maupun UFC. Di video kali ini, ada kabar yang cukup menarik tentang Khabib Nurmagomedov. Di mana, baru-baru ini Khabib Nurmagomedov ditawari oleh Alex Ferguson dengan minuman beralkohol, dan inilah jawaban Khabib Nurmagomedov. Salah satu sisi menarik di luar lapangan ketika Manchester United diimbangi Everton dengan 1-1 di Old Trafford akhir pekan lalu adalah hadirnya beberapa legenda. Selain ada pelatih legendaris Sir Alex Ferguson yang selalu menonton, juga ada Patrice Evra, Usain Bolt, dan mantan petarung UFC Khabib Nurmagomedov. Adapun Nurmagomedov datang ke Old Trafford untuk menyaksikan sahabatnya Cristiano Ronaldo yang justru menjadi pemain cadangan di laga tersebut. Sebelum pertandingan, Nurmagomedov terlibat percakapan dengan Ferguson, Patrice Evra, dan Bolt di area VIP Old Trafford. Di tengah perbincangan, Ferguson tiba-tiba menawari Khabib dengan minuman wine yang kemudian ditolak secara halus oleh petarung asal Rusia tersebut. Saya harus menjelaskan kepadanya. Saya berkata, tidak, saya Muslim. Saya tidak pernah minum beralkohol, begitu ungkap Khabib. Tetapi saya juga mengatakan kepadanya, ini tidak baik karena jika saya minum, saya dapat menghancurkan kalian semua. Itu bukan ide yang menarik. Begitulah ujar Khabib. But other things, I told him, this is not good because if I drink, I can smash all of you guys. This is not good idea for you. Khabib kemudian memposting foto dirinya dan Ferguson di Instagram. Di samping keterangan, merupakan kehormatan besar untuk berbicara dengan seorang legenda,